بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu 13 bulan 7 2024 bersamaan dengan 7 Muharram 1446, kita dapat mula kuliah baca kitab baru Mustiqah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mula dengan mukaddimah, di mana kitab Mustiqah Hadis ini ada tulisan Jawi dan ada tulisan Rumi. Yang penting, terima kasihlah kepada pihak Masjid Negara, khususnya Al-Fadil Sahibul Fadilah, Imam Besar Masjid. Ana ingat dulu waktu mula-mula ana bicara kitab dalam radio IKIM, Kitab Muliatul Musalli. Kemudian Tan Sri Syekh Imam Besar masa itu dengar, akhirnya dia jemput Al-Fadhil Ustaz Ihsan waktu itu pegawai dakwah, jemput Anam ke Dewan ini, Masjid Negara ini, untuk kuliah Tuha. Ada ke pelajar yang catat tahun berapa tu? Ya, 2002. Masya Allah, ini ketua Muslimat kita ni, dia duduk daripada 2002 lagi sampai sekarang 2012. Ya, 2012. Yang pentingnya masa tu tak ingat tahun, secara tepat tak ingat, anda kena cek balik tarikh. 2012 ni kita mesti ke hadis jilid yang kedua. Tak, kitab Musalli belum ada tu lagi. Kitab Muliatul Musalli belum lagi, mungkin berapa belah gitulah. 2010 ke. Yang penting sebelum banjir. Jadi anda masuk mengajar kitab Muniatul Musalli sampai khatam. Bila khatam tu, oleh kerana Musalli ni kitab solat, kitab tentang solat, maka kita sambung solat juga dalam kitab Mustiqah Hadis jilid yang kedua. Kitab Mustiqah Hadis jilid yang kedua, itu kata 2022 tu. 2012. Cuba tengok balik. 2012. Dan 2012. Kemudian khatam tu baru kita masuk kitab Penawar Bagi Hati. Khatam Penawar Bagi Hati masuk kita anak kunci syurga. Khatam, ya, sekarang ni kita yutan balik kepada Mustiqah Hadis. Ini secara kronologi lah. Jadi kita kata alhamdulillah, nikmatnya kita bersaudara, berukhuwah, dapat belajar, dapat menyebarkan ilmu di apa ni, masjid yang mulia ini. Kita kata alhamdulillah, itulah sumbangan sedikit yang dapat anda sampaikan di untuk warga kota, warga kampung itu banyaklah. Alhamdulillah, untuk para jemaah yang ada buku, kalau tak ada buku pun kita dah ada yang PDF tu. Anda nak baca sedikit tentang kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri almarhum Tun Abdul Razak. Cuba tengok di muka surat, kata-kata aluan. Sebab ucapan pemimpin masa tu, apakah harapan dia kepada rakyat Malaysia yang cintakan ilmu. Buka pada muka surat ni, dia tulis kata-kata aluan. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata aluan daripada yang amat berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin rahimahullah, Perdana Menteri merangkap Pengerusi Majlis Kebangsaan
bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Dengan hati yang khusyuk dan penuh kesyukuran, saya tu almarhumlah, bukan saya, abu anak saya baca ni. Saya mengemukakan kitab Muqaddimah Mustika Hadis Rasulullah SAW ini kepada masyarakat. Kitab ini merupakan muqaddimah daripada siri himpunan hadis-hadis pilihan yang mengandungi panduan-panduan yang lengkap daripada Rasulullah SAW mengenai agama Islam yang maha suci. Saya dipahamkan bahawa siri ini mengandungi 3 jilid yang disiapkan 1 jilid pada tiap-tiap tahun bersempena dengan tiap-tiap kali pertandingan membaca Quran. Dulu depan pertandingan Quran, kamu dah tukar kepada musabakah, sekarang ini tilawah kan. Jadi istilah-istilah itu lebih progres, sama cuma nama berbeza. Muqaddimah mesti kehadir Rasulullah SAW ini adalah merupakan intisari daripada kandungan ketiga-tiga jilid mestika hadis Rasulullah SAW yang akan dikeluarkan selepas ini, masa itu. Alhamdulillah sekarang tak keluar. Dan mukaddimah ini diterbitkan bersempena dengan pertandingan baca Quran tahun 1973 Masihi, 1393 Hijri. Berapa puluh tahun lah? 40 tahun lah kita ni. Kita ni sudah 40 tahun dia berada di meja-meja kuliah seluruh Malaysia. Kita kata alhamdulillah banyak usaha jasa dia. Sebagaimana dimaklumi bahawa sebelum kita ini tafsir Quran pimpinan Ar-Rahman pada pengertian Quran. Alhamdulillah ana sekali lagi ucap syukur kepada Allah SWT kerana pimpinan Ar-Rahman kita sudah khatam sekali baca pada bulan Ogos tahun lepas. Ini sekarang ni ana ulang balik, sudah masuk ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Insya-Allah moga Allah Taala panjangkan umur dapat khatam sekali lagi. Jadi hasil usaha yang dibuat oleh para penulis ni, banyak jasa mereka dan banyak pahala mereka insya-Allah. Pimpinan Ar-Rahman pada pengertian Al-Quran telah diterbitkan oleh Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam dalam 3 jilid dan telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada seluruh masyarakat Islam di negara kita. Alhamdulillah. Kitab Pimpinan Ar-Rahman pada pengertian Al-Quran itu telah membawa pengertian Al-Quran dengan huraian yang jelas, bahasa yang baik. Masa itu dalam kita ini mungkin bahasa klasik sikit, tapi ada seni. Ana waktu kita baca dan ana baca tafsir lain pula yang ditulis dengan bahasa yang baru ni, kita rasa seronok yang lama. Suka yang lama tu, boleh jadi sebab kita pun nak jadi orang lama ni. Padan dengan nak pencen ni. Jadi orang panggil jiwa tu jiwa, ialah jiwa tua jugalah. Jadi nak kata lama tu bolehlah sebenarnya. Baiklah. Jadi bahasa yang baik dan cetakan yang sempurna kepada umat Islam negara kita. Kitab mesti kehadir Rasulullah SAW ini pula adalah lanjutan yang perlu daripada kitab tafsir Quran itu tadi. Sebab kita ni tak boleh jalan satu Quran saja, kita kena ada hadis. Sebab peranan hadis, nanti kita sebut nanti peranan hadis, tulislah kitab. Hadis ni sama ada dia menjelaskan hukum yang umum dalam Quran. Seperti dalam Quran Allah sebut, Allah suruh solat ya, wa aqimis salat. Dia tak sebut berapa rakaat. Ada sebut rakaat salat? Tak sebut. Nah, jadi oleh kerana tak sebut, maka detailnya dalam hadis. Sebab itulah satu kepincangan besar bila ada orang kata, ada orang kata apa? Kita tak mahu hadis, nak Quran saja. Kita kata tak mungkin dia boleh faham agama ini tanpa hadis. Jadi kena ada dua-dua. Jadi bila ada dua, barulah dia terjadi. Maka satu, yang kedua, peranan hadis juga, ada juga hukum yang Allah Ta'ala serahkan kepada Nabi SAW. Nabi yang sebut, tak ada dalam Quran pun ada. Jadi kita kata alhamdulillah. Itu yang kedua.
Jadi apa ni, mestikah ini perlu lanjutan yang perlu daripada kitab tafsir Quran itu tadi untuk memberi huraian yang lebih jelas dan terang lagi tentang Islam dan ajaran-ajarannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang diutuskan untuk membawa petunjuk Allah kepada umat manusia. Nah, ini kerja nabinya, utusan Allah. Kata Tun, saya yakin bahawa himpunan hadis yang terkandung dalam istikah hadis Rasulullah SAW ini akan tambah menyuburkan semayan benih Islam di dada umat Islam di negara kita ini dan di mana-mana juga kita ini digunakan. Himpunan hadis yang terdapat dalam siri istikah hadis ini adalah himpunan julung-julung kali seumpamanya diadakan di Malaysia. Ada kita lain, ulama petani, ulama Indonesia, tapi maknanya Malaysia secara spesifik ini julung kali. Dengan cara yang tersusun dan meliputi seluruh aspek Islam, usaha ini adalah satu usaha yang besar dan akan mendapat berkat keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka saya suka mengambil kesempatan ini untuk mengaturkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada sahibul fadilah Datuk Haji Muhammad Nur Ibrahim, Mufti Kerajaan Kelantan pada masa itu. Alhamdulillah tahun 2 tahun lepas ana anjur wacana buku sejarah hidup sahibus samaha Datuk Haji Muhammad Nur Mufti Kelantan ni, kita buat di pondok saya di bawah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, sebab buku tu diterbit oleh DBP. Buku tu ada jual, DBP ada jual, sejarah hidup Mufti Haji Nur rahimahullahu ta'ala. Ya, alhamdulillah beberapa orang keluarga dia juga menjadi sahabat saya di Kelantan. Kerana usahanya menyusun himpunan hadis ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Haji Ismail Yusuf, masa itu timbalan Mufti Kerajaan Kelantan, dan Al-Fadhil Syekh Abdullah Basmih yang memberikan usaha tenaga yang besar dalam menjayakan usaha ini. Mudah-mudahan kitab mukaddimah mustikah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan jilid-jilid yang berikutnya dalam siri mustikah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin dan diterima Allah sebagai suatu bakti dalam menyebarkan ajaran-ajaran suci junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun Haji Abdul Razak, Kuala Lumpur, 3 hari 11 September 1973. Hari ini Abu Anas Al-Faqih Allah, 13 hari bulan Julai 2024 kita baca kitab ini di sini setelah 20 tahun tadi, 40 tahun bulan. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam kitab ini mukaddimah. Adapun kata pengantar ana tak ambil lah sebab sudah ada maklumat dia. Cuma dalam kitab ni, cuba tengok dalam sekapur sirih. Zaman itulah, zaman dulu kalau orang ambil mukaddimah buku ni, sekapur sirih, apa lagi? Masa tu orang tua-tua makan sirih. Lalu ni tak ada sirih dah, makan burger dah. Nah, di kapur sirih. Kalau orang hok belajar di negara Arab pula dipanggil secawan syai. Gitulah maknanya dia panggil kata-kata pendek. Kata-kata pendek, secawan syai, apa lagi, sekeping sandwich ke, dah main sekapur sirih ni. Kapur sirih, ada lagi orang makan kapur sirih? Ada. Tapi kalau waktu peminangan, kalau tak bawa sirih, tak boleh ni. Sebab ada kawan saya dulu, dia tak bawa sirih, delay tarikh perkahwinan tu, sebab bakar mertua tu marah dengan dia, tak bawa sirih. Saya tanya dia, makan ke sirih orang tua tu? Tak makan-makan pun dia. Tapi biarlah, main apa cerita sirih pula. Ha, cuba tengok dalam sekapu sirih tu ada sebut di sini tentang di muka yang kedua, hadis-hadis yang terkumpul dalam mukaddimah ini sebanyak 42 hadis dan disusun dalam 10 bab. Ha, 10 bab itu kata 3 pengarang rahmatullahi ta'ala ala jami', semua mereka telah kembali ke rahmatullah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka hasil usaha yang besar ini menjadi apa ni, bekalan menuju ke akhirat. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, untuk rengkahkan masa, kita pergi ke sedikit tentang istilah ilmu hadis. Kapur sudah dah. Tengok di tak ada muka surat juga tu. Selepas daripada nama-nama rujukan kitab, kitab-kitab rujukan dia tu, sedikit tentang istilah ilmu hadis. Ha, penting ni kita nak belajar. Nanti dalam pelajaran kita nanti, kita akan jumpa hadis sahih, hadis hasan, hadis kursi, hadis mauquf, marfu', apa lagi dia punya istilah-istilah hadis yang perlu dipelajari. Jadi kita belajar sedikit insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pelajar sekalian biiznillahi azza wa jalla. Jumpa lagi. Mukadimah apa ni? Baik. Sedikit tentang istilah ilmu hadis. Ta'rif hadis Nabi dan hadis kursi. Hadis Nabi, apa dia hadis Nabi? Kalau kata hadis apa? Dia sebenarnya Tuan Syekh kita ni dia tak nak cakap panjang. Sebenarnya dia banyak lagi istilah yang berkaitan. Contohnya dia mula dengan sunnah. Kita kata ini sunnah Nabi. Ini hadis Nabi. Apa beza dua tu? Sunnah, hadis. Baiklah, kita oleh kerana Tuan Syekh sebut hadis, saya sebut hadis dulu. Lepas ni kita tengok sunnah pula insya-Allah. Apa dia hadis? Ha, hadis tu apa benda yang kita kena tengok dari sudut istilah. Hadis ialah, tengok, hadis ialah berita-berita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan takdirnya. Dalam bahasa Arab kata ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au sifah. Maksud dia hadis ni, kalau kata ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah berita sabda Nabi. Mana sabda tu? Banyak perkataan Nabi. Hak Nabi kata, sahabat kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu nama dia sabda. Dia sebenarnya istilah. Kalau Nabi bersabda, kalau raja bertitah, kalau orang berkata, tak? Semua itu kata belaka. Macam mana nak suruh ada kemuliaan lah. Orang ni gini istilah dia. Kalau kita berkata, kau berbual. Sekarang ni macam-macam orang buat-bual, bicara lah, apa benda lah. Istilah-istilah yang digunakan. Tak apa. Maknanya Nabi ni ada dua, ada tiga perkataan, sabda. Apa yang disebut oleh Nabi, nama dia hadis. Au fi'lin, atau perbuatan. Mana sahabat radhiyallahu anhu, dia kata Nabi buat benda ni. Nabi SAW makan. Itu dipanggil perbuatan. Nabi solat, aku tengok Nabi solat. Dia angkat takbir setakat mana. Itu dipanggil perbuatan. Yang ketiga dia panggil takrir. Apa makna takrir? Takrir ni maknanya akuan. Nabi kita menerima ketiadaan larangannya terhadap sesuatu yang dilakukan orang setelah Nabi mengetahuinya sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi buat, sahabat buat, Nabi tahu, Nabi tak larang. Maka itu dia panggil takrir, maknanya iqrar, menerima benda itu. Ini penting kena tahu. Sebab tu bila zaman sahabat, zaman Nabi SAW, ada sahabat yang buat depan Nabi, tapi Nabi tak larang. Tak apa, takrir. Dan yang seterusnya,
dia panggil ausifah, sifat Nabi. Sifat Nabi ada dua. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Satu dia panggil sifat khuluqi, sifat akhlak dia. Nabi kita ni orang baik, orang yang jujur, amanah, telus, kan? Nah, itu lemah lembut sifat. Ataupun khilqi. Nah, dia rumah sama, kha lam qaf. Sama ya rumah dia ni, tapi hak ni khuluq, hak ni khilq. Kalau kata khuluq bagi depan, itu mana perangai akhlak. Kalau bagi dua khilqi, itu kejadian dia. Tinggi, rendah, putih, ya, kemerah-merahan, itu siapa? Itu dia panggil sifat kejadian Nabi SAW. Semua benda. Nah, jadi para contohnya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia kumpul sebuah kitab nama dia Syama'ilun Nabi. Syama'il ni dia nak kumpul sifat-sifat kejadian Nabi SAW. Macam mana cara Nabi berjalan, bagaimana Nabi kita pakai. Maka di situ dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua perkara. Semua perkara. Apa saja yang Nabi berkait dengan Nabi, maka itu hadis. Baik. Kalau sunnah pun apa dia? Sunnah. Ha, kalau kata sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia juga? Semua perkara. Tulis. Kena belajar. Belajar hari ni kena menulis, belajar tulis. Tak ada kitab pun kena tulis juga. Tulis di nota, not ada di telefon boleh tulis. Dia kata as-sunnah, ada banyak definisi sunnah. Indal muhaddisin, kalau kata ulama hadis kata sunnah, kullu ma sabata 'anil nabi, semua perkara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan dia, perbuatan dia, takrir dia, sifat kejadian dia, sifat akhlak dia sebelum Nabi kita dibangkit jadi Nabi, waktu dia kecil ataupun selepas jadi Nabi, sama ada benda tu jadi perundangan syarak ataupun tidak, maka itu dipanggil sunnah. Nah, ini sunnah Nabi. Jadi sunnah dengan sunnah dalam makna ini sama dengan hadis. Nah, yuradif al-hadis. Sama lebih kurang kata-kata ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi, boleh pakai dua-dua. Nah, dari sudut istilah ulama hadis. Tapi kalau kata sunnah, sunnah, kata ini sunnah. Mengikut ulama usul dikata apa? Semua perkara yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Quran, maka dia sunnah. Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Quran, maka itu nama dia nama apa? Sunnah. Nama dia sunnah. Dalam bab fiqh, tulis sunnah dalam bab fiqh pula, kalau kata sunnah, hadhihi sunnah. Sunnah ini dalam sudut fiqhnya perkara amalan yang dibuat oleh Nabi salat, tapi bukan wajib, bukan fardu, maka dipanggil sunnah. Karena itu dia ada dua tiga nama: sunnah, sunnah mandub, mustahab, tatawu. Semua itu maknanya perkataan yang menunjukkan dia tidak wajib. Sebab itulah kata di ulama, definisi sunnah dalam fiqh, siapa satu amalan kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat, kalau tak buat la yu'aqabu, tidak dosa. Maknanya kalau kata sunnah dari sudut fiqh, buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kita pasal tu anak tambah satu lagi definisi sunnah mengikut motivasi. Ni mula jadi tak jumpa dalam kitab sikit. Setengah kitab tak ada pun. Cuma oleh kerana dari sudut amalan, kita nak suruh masyarakat ni terasa satu kehilangan, kerugian. Tulis definisi sunnah mengikut ahli motivasi. Motivasi abu anak ke tu? Tanya dia. Perkara yang sunat itu buat boleh pahala, tak buat, tak buat apa? Kena jawab dia, tak buat rugi. Barulah kita rasa tak buat. Tidak, dari sudut ilmu psikologi, motivasi, bagus tak? Baguslah, sebab kita terasa rugi tak buat ni. Jadi kita nak hari ni, para jemaah,
biar masyarakat ni terasa rasa satu kerugian bila kita tidak beramal dengan sunnah. Nah, ini penting yang kita nak. Jadi sunnah ni pula terbagi kepada dua. Tulis pula, ana detailkan sikit lah. Tuan Syekh kita ni dia mukaddimah, jadi tak bagi detail, tak ada masalah, itu manhaj dia. Kita tak ada, dia tak nak panjangkan. Cuma sebab sekarang ni zaman kita ni zaman orang nak belajar, jadi kita tambahkan sikit lagi. Dua kategori sunnah. Satu dipanggil sunnah tashri'iyah, sunnatun tashri'iyatun, sunnah menjadi perundangan. Sunnah menjadi perundangan. Kita kata ini sunnah Nabi. Apa dia? Solat. Itu perundangan. Solat sama ada solat fardu atau solat sunat. Dua kategori lah. Satu lagi, sunnah jibili. Sunnah jibili maknanya amalan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW tapi berbentuk kemanusiaan. Berbentuk apa? Kemanusiaan. Adab mas tempat pada masa itu. Di antaranya, Nabi makan, dia makan apa? Makan roti. Dia tak makan nasi. Adakah kita yang makan nasi ini menyalahi sunnah? Hari ini berapa orang salah menyalahi sunnah hari ini? Tak makan roti. Dan nasi lemak panggil lagi tu. Jangan marah pula, dia termajik negara minggu depan, bulan depan kita cari roti ya. Tak ada makan roti. Tak ikut sunnah. Lah, itu jibili. Mana orang zaman dia, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya makan roti, khubus makan roti, dia tak makan nasi. Tak ada bunyi pula. Nabi ada riwayat kata Nabi makan akalul urs. Sebab tu tak disebut dalam bab zakat fitrah tu roti. Orang masa tu makan roti, kita makan nasi. Ada ke nyali sunnah? Tak nyali sunnah. Itu dipanggil sunnah jibili. Bila kau makan tu jadi sunnah? Bila Nabi sebut, Nabi kita sebut contohnya sallallahu alaihi wasallam, ya ulam samillah kul bi yaminik. Eh anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ha, maka makan dengan tangan kanan sunnah. Tashri'i sebab Nabi suruh. Awak nak makan apa? Roti, nasi, burger, apa lagi? Apa dia hak makan kita sini? Kuih-kuih yang masuk pak kita, apa dia kuih? Kalau makanan buka puasa tu, bubur lambuk, tak? Itu ada masalah itu. Tapi nak makan tu mesti dengan tangan kanan. Ha, itu dia. Sama juga dari sudut pakaian. Nabi pakai apa? Pakai jubah. Pakai serban. Pakai serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masyarakat masa tu pakai serban tidak, orang Arab lain pakai juga. Tengok dalam cerita tu, cerita The Messenger, cerita Nabi kan. Hak lawa dia pakai serban belakang. Sop-sop pula tu. Maka bila kita nak pakai serban, pakai jubah, kita akan boleh pahala ke tidak? Kita akan berpahala sekiranya ada hadis. Nabi kata siapa dia pakai jubah boleh pahala sekian, pakai serban boleh pahala sekian. Baik, kalau tak ada hadis, macam mana kita dapat pahala? Pahala iqtida'. Aku pakai jubah ni sebab Rasulullah pakai jubah. Aku pakai serban sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai serban. Kita boleh pahala dari sudut iqtida'. Pahala iqtida' maknanya ikut suka dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah lah, itu dah. Mudah lah, baru kita nampak jelas. Baiklah, kita pergi pula jenis hadis. Tadi sunnah, sunnah tashri'i, sunnah jibili. Anda pun tak nak detail, kalau detail panjang jadi. Kemudian kita pergi kepada kategori hadis. Maka di sana dia panggil hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata hadis saja, itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari bentuk sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat, tak ada masalah. Maka dia berbeza satu lagi, dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi pun dia satu sunnah. Allah Taala telah beri anugerah khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu an hawa. Maknanya nabi kita salah, dia tidak bercakap dengan hawa nafsu, tapi dia bercakap dengan wahyu yang Allah Taala berikan kepada dia. Maka timbul lagi dipanggil hadis nabi. Maka itu perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis kursi. Nah, tengok dalam kitab kita ni. Hadis kursi. Apa ni hadis kursi? Hadis yang mulia. Apa ya hadis kursi? Iaitulah berita-berita firman Allah Taala yang disampaikan arti maksudnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susul kata baginda sendiri. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Taala berfirman, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Ha, itu dia panggil hadis kursi. Sebab apa hadis kursi? Kenapa hadis jadi hadis kursi? Kenapa? Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Allah Taala berfirman. Ha, kalau dia tak sebut Allah berfirman, qala Rasulullah terus sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipanggil hadis biasa. Ha. Mulai faham tu ni? Hadis kursi, qala Allah Taala. Allah Taala berfirman. Tapi dengan takrif ini, nyatalah perbezaan di antara hadis kursi dengan Al-Quranul Karim. Apa beza? Beza dianya kerana Al-Quran ialah kalamullah. Tengok ni, Al-Quran ialah kalamullah yang lafaznya dan susun katanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta diperintahkan supaya menyampaikannya kepada umat manusia. Al-Quran lafzan wa ma'nan, dua-dua sekali, lafaznya maknanya nazala min indillah, turun, Allah Taala turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil Al-Quran. Jadi Quran ni beza dengan hadis kursi. Hadis kursi lafaz nabi yang sebut, makna dia daripada Allah azza wajalla. Quran lafzan wa ma'nan. Dan perbezaan yang kedua, tulis, perbezaan yang kedua, Al-Quranul Karim al-muta'abbadu bitilawatihi, kita beribadat membaca dia. Kita beribadat baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nabi kata apa? Satu huruf 10 ganda. Mana alif lam mim? Kita baca alif lam mim dalam masa beberapa saat itu, kita sudah dapat pahala 30 pahala. Itu dia panggil Quran muta'abbad bi tilawati. Baca saja boleh pahala. Faham ke tak faham, boleh pahala. Jadi hari ini alhamdulillah masyarakat kita suka baca Quran. Nah, suka baca Quran, tapi dia lebih suka lagi wakaf Quran. Faham? Betul tak? Wakaf Quran. Baru ni viral, orang kutip derma nak wakaf Quran di di Mekah. Oh, kata beratus ribu orang pakai bui. Suka semua masyarakat kita ni. Anak duk fikir, kata ada pelajar kita sana dibuat kajian, dia kata dengan derma hak dia istiha tu boleh beratus ribu tu, kira-kira dia boleh letak Quran di masjid Nabi lebih kurang dalam 5,000 naskah Quran. Agak-agaknya masjid Nabi jadi store Quran ke macam mana? Ha, sebab itulah kita kena fikir juga, nak derma ke masjid Nabi Quran bagus. Tapi dia letak ya, pekerja terpaksa kena ambil. Sebab apa kena ambil? Tak ada tempat kalau tidak. Tempat letak Quran tu habis, masjid terpenuh dengan Quran. Ha, mari. Tapi alhamdulillah masyarakat ni suka derma, suka infak. Jadi kita kata kita kena suka baca Quran, derma tu derma lah, tak ada masalah, silakan. Tapi mencari tempat yang betul-betul orang berhajat kepada Quran lebih aula daripada kita pergi dua timbunan Quran di tempat yang sudah banyak. Kita cari maha-maha tahfiz yang perlu, hantar di negara-negara yang tak ada Quran. Nah, kita hantar ke mana-mana lah maha tahfiz banyak seluruh dunia ni. Baru ni ada sahabat saya, dia bawa pergi ke Laos. Dia kata, Allah ni kita nak masuk bukan senang. Bukan senang. Kalau ada orang nak bawa pergi tu, kirim je lah. Sebab di kawalan agama tu agak ketat. Nanti kita kita letak di masjid Nabi tu buat apa? Nyanyi dia. Baik.
Makna Quran itu yuta'abadu bitilawatihi, kita beribadat dengan membaca Quran. Baca Quran satu ibadat. Ha, baca dia tu boleh pahala dah. Ha? Kemudian ada kursi tak? Ha, kita kena baca dan kita amal, kita faham, barulah kita boleh pahalanya kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan yang kita yang ada pada hadis kursi dan Al-Quran, perbezaan. Baiklah. Tiap-tiap hadis ada sanadnya. Ha, tengok kita. Tiap-tiap hadis ada sanadnya. Oleh sebab di antara masa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa pengumpulan hadis-hadis diselangi oleh beberapa lapisan manusia, maka tiap-tiap hadis yang dikumpulkan itu tidak dapat tidak. Ha, kalau bahasa lama ni, bahasa lama kita jawi lama ni, kalau dia kata tidak dapat tidak, bahasa ringkas dia apa? Ini orang ngaji pun ada. Tak dapat tidak, tak dapat tidak, bahasa ringkas dia apa? Mesti. Mesti. Sepatah ya. Maka tiap-tiap hadis yang dikumpulkan mesti ada sanadnya yang tertentu. Dia tapi tak boleh lah, yang lagi cakap mesti dia tak ada, hilang lah seni bahasa dia tu. Tak dapat tiada, tak dapat tidak. Gitulah. Apalah kiranya, banyak dalam kitab, dalam terjemahan tafsir pimpinan rahmat, apalah kiranya. Jadi kita nak kata itu bahasa seni dia, kita terima kesenian yang ada itu. Alhamdulillah. Maknanya kalau kata sanad, mana kesanad hadis? Sanad ni maknanya sersilah nama-nama orang sahabat tabi'in selepas daripadanya sampai ke imam hadis. Itu dipanggil sanad. Imam Bukhari contohnya, Imam Malik rahimahullah taala meriwayatkan daripada guru dia Nafi', guru dia riwayat daripada guru dia Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itulah dia panggil mata rantai yang paling dekat sekali dengan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah meriwayat melalui Ibn apa ni, siapa, Imam Malik rahimahullah taala, riwayat daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi. Empat, tiga yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil silsilah zahabiyah dari sudut mata rantai apa ni, rawi hadis. Maknanya setiap hari ada rawi. Jadi bila rawi hadis ni, ulama-ulama hadis boleh mengesan. Boleh kesan. Hadis ni sahih ke tak sahih? Palsu ke tidak? Ini. Tengok. Sanad, sanad ialah silsilah pertalian yang terdiri daripada beberapa orang rawi. Rawi itu periwayat. Kalau tak faham tanya deh. Rawi mana periwayat, periwayat hadis. Satu demi satu. Kalau kasa-kasa, kalau bahasa baru ni, dia guna seorang demi seorang tak? Satu demi satu, seorang demi seorang. Mana daripada sahabat tabi'i kepada atba' tabi'i kepada imam hadis. Seorang demi seorang, mulai dari guru bagi seorang pengumpul hadis sehingga kepada sahabat yang menerima sendiri hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia sanad. Penting tak penting sanad? Naam. Penting sangat. Sebab melalui sanad inilah ulama hadis boleh kesan hadis ini sahih ke tak sahih. Melalui sanad itulah di mereka boleh kesan hadis ini sahih ataupun tidak. Rawi-rawi dia tu. Dengan memandang kepada keadaan sanad dan juga kepada keadaan tiap-tiap seorang rawi, maka terbahagilah kepada beberapa bahagian hadis pula. Bahagian hadis yang paling tinggi darjah dia, dia panggil hadis mutawatir. Letak baris, hadis mutawatir. Apa dia mutawatir? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati ada yang diriwayatkan oleh rawi yang ramai pada tiap-tiap lapisan. Maknanya berapa orang sahabat diriwayat, kamu yang disambung oleh berapa orang tabi'in, itu dia panggil ramai. Sehingga kepada bilangan yang mustahil pada adab mereka boleh berpakat melakukan dusta. Tak mungkin
Masa orang Mekah periwayat, orang Madinah riwayat, orang Syam periwayat. Jadi benda yang lain, orang-orang yang berlainan tapi cerita sama, maka kita kata kuatlah cerita tu. Nampak? Hadis yang demikian rawinya dipanggil hadis mutawatir. Mana hadis ini mutawatir? Hukum hadis mutawatir ini tetap diterima menjadi hujah, tidak harus ditolak dan tidak pula boleh diingkari. Hadis mutawatir ni, hadis ini diriwayat oleh ramai para sahabat, maka kita mengatakan itu hadis mutawatir. Tapi tak semestinya semua hadis mutawatir. Nah, kalau tak mutawatir boleh tak boleh? Boleh. Jawabnya yang kedua, hadis-hadis sahih, hasan dan dhaif. Ha, belajar ilmu hadis hari ni. Apa hati dah. Ada satu kitab, nama dia apa ni? Baiquniyah. 20 bit ke bawah syair. Sikit lah. Nak apa? Kalau nak apa, nak ajar. Dia panggil matan ilmu hadis. Haa, sebenarnya. Anda waktu mengajar di kolej dulu, saya suruh pelajar-pelajar kita apa belakang matan. Baru puas hati. Baiklah. Hadis-hadis sahih, hadis hasan dan dhaif. Dan ada pula hadis-hadis yang rawinya tidak sampai kepada bilangan yang tersebut. Rawinya kuat, hafalan. Tapi tak ramai. Maka hadis itu terbagi kepada tiga bahagian, iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Apa dia ke hadis sahih? Kalau satu-satu hadis nak jadi sahih, apa dia dia punya kriteria? Mesti ada lima syarat. Ada lima syarat. Yang pertama, berhubung sanad dia, muttasilul isnad. Sanad dia mesti sampai daripada Bukhari sampai ke Nabi SAW, tak boleh putus. Satu. Iaitulah tiap-tiap rawinya itu berhubung antara satu dengan yang lain dari awal sanad hingga ke akhirnya, tidak ada rawi yang gugur ataupun tidak disebut. Manakala hadis seorang rawi awal rawi tak ada, dia panggil hadis mursal. Kalau hadis tengah tu tak ada, dia panggil hadis munqati'. Banyaklah istilah. Jadi saya pun tak nak hurai panjang, kita ambil hadis dulu. Mana syarat yang pertama, sanad dia muttasil. Rawi dia tu bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tiap-tiap rawi dalam sanad itu bersifat cukup adil. Apa dia makna adil? Orang baik, orang warak, orang yang apa ni, bersifat orang baik orangnya. Itu dia panggil adil. Yang ketiga, tidak dan bersifat cukup dhabit. Dhabit apa dia? Dhabit itu maknanya ingatan dia kuat. 10 per 10. 10 per 10. Maknanya kalau dia kita sebut sekali, dia ulang balik, sama seperti yang dia dengar. Itu yang panggil 10 per 10. Itu dhabit. Artinya cukup kuat ingatannya atau rapi simpanan kitab yang ditulis hadis itu dalamnya. Ada setengah tu dia panggil, dia tulis, dia tulis. Kemudian dia simpan tulisan dia, boleh juga. Atau dia hafal. Syarat yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari rawi itu tidak menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat daripadanya. Maknanya dia ni kuat ingatan, tapi hadis dia bercanggah dengan orang lain. Betul tu lah, bila pergi Mekah, jemaah kita ni duk tanya, kenapa ada orang gerak jari waktu tasyahud? Astahiyatul mubarakah tu kan dia bergerak. Pernah tengok tak? Jadi pasal ada riwayat Nabi bergerak. Cuma ulama-ulama lain dia nak ambil ke tidak. Jadi khilaf situ. Itu dia panggil dalam bahasa hadis, dia panggil syaz. Maknanya orang ni ingatan dia kuat, tapi pandangan dia riwayat itu berbeza dengan orang ramai. Tapi hok ni hok nak jadi apa ni, tidak menyalahi hadis dia dengan riwayat yang lebih kuat daripadanya, barulah dia jadi sahih. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan itu tidak ada mengandungi illah, kecacatan yang termaklum. Ini payah lah tuan syekh buat cakap payah lah. Berkenaan dengan soal illah ini memerlukan kupasan yang agak panjang yang tidak sesuai dengan keadaan lembaran yang terhad ini. Kalau kita nak ngaji juga, kita kena ngaji ulama tulis kitab, jilid kita ilalul hadis. Hadis ini ada kecacatan dalam riwayat dia. Ini panjanglah cerita. Yang pentingnya bagi kita sekarang ni,
bila ulama kata hadis tu sahih, cukuplah. Oi. Kalau tak jumpa, dia gini ya. Secara orang panggil secara umum, kalau hadis itu diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, sahih lah tu. Hadis riwayat siapa ni? Imam Bukhari. Di mana? Dalam sahih. Sahih. Riwayat Imam Muslim dalam sahih. Sahih. Habislah cerita. Tapi kalau kita lain, Abu Daud ke Sahih Ibn Hibban ke contohnya, nama dia Sahih Ibn Hibban. Tapi perlu pada penelitian. Wallahualam. Baiklah. Mana hadis sahih ni kan ada 5 syarat. Yang kedua, darjat yang kedua, nama dia hadisun hasan. Hadis hasan ni hadis yang elok. Hadis hasan pula ialah sama dengan hadis sahih tentang syarat-syaratnya yang tersebut. Hanya berbeza tentang sifat adil dan sifat dhabit rawi. Maknanya kalau 10/10 ingatan dia sahih. Kalau 9/10, 8/10 dia turun pada darjat hasan. Nah, ini hasan. Iaitulah sifat adil dan sifat dhabitnya tidak cukup penuh, maka jadi hasan, kurang sikit ya, tapi masih lagi boleh beramal. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah tiada hadis yang tidak cukup padanya 5 syarat yang tersebut, maka dia jadi dhaif. Baik, panjanglah dia punya syarat-syarat nak dhaif tu. Kegunaan dia kata hadis palsu, kenapa pula hadis palsu ni berat lagi lah. Dia punya salah seorang daripada perawi dia tu bersifat pendusta, kazab, maka hadis dia palsu. Macam mana kita nak percaya kepada orang palsu? Berita kita zaman sekarang, zaman kita ni berita kita tahulah. Awak ambil contohnya, ada orang cerita berlaku kejadian sekian-sekian di Kuala Lumpur. Siapa dia cerita? Si Fulan ni terkenal dengan pelapor berita palsu. Apa jadi? Contohlah, ini contoh ni. Masjid Negara, siapa dia mari kuliah duha, dia akan beri RM1,000 seorang. Tiga buah masjid ni penuh lagi, tak payah RM1,000 ni. Siapa dia cerita? Orang yang duduk adalah nama mamak, suka duduk belaga ayam, tapi itu cerita. Jadi kau kata mamak pelaga yang ni memang pembohong. Jadi bila dengar cerita ni, hadis palsu. Sebab apa? Sebab rawi dia pembohong. Nah, itu jadi hadis palsu. Padahal itulah bila mari hadis palsu, jangan kata hadis juga palsu pun. Tak boleh. Dia tak sama hadis palsu dengan gigi palsu. Gigi palsu kalau dia ada cantik dah. Kalau tidak nampak orang ngok, ya dia tu. Dia nak senyum pula macam tak bunyi. Kalau dia baca Quran, sah punya keluar tu Quran. Dia nak sah, serap, sembuh habis hari tu. Tapi ada gigi palsu, alik. Jadi tak sama hadis palsu dengan gigi palsu, tak sama. Jadi kita kena ingat bahayanya hadis palsu ni, sebab kata-kata dia ni tidak boleh dipakai kepada nak kata Nabi. Tak, jangan kata. Itu dia panggil hadis palsu. Baiklah. Kegunaan hadis. Kalau para pencinta ilmu nak baca tentang hadis palsu ni, ada buku yang dikeluar oleh JAKIM, terbitan JAKIM. Anak-anak di Kuala Lumpur ni semua kita akan transfer ke JAKIM belaka, sebab kawasan dia sini lebih dekat dengan dia. Betul tak? Ada buku nama dia Hadis-hadis Palsu dan Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir. Banyak cerita pelik keluar. Belilah buku tu. Bahasa Rumi, tulisan Rumi, JAKIM terbit. Menarik buku ni, penting sangat kita baca dalam di zaman kita yang ni. Baiklah. Kegunaan hadis. Hadis-hadis sahih dan hasan adalah menjadi sumber hukum syarak untuk diamalkan dan dijadikan hujah. Manakala kata hadis ni sahih, boleh pakailah. Ini sudah amalan. Manakala hadis dhaif pula, hanya boleh digunakan untuk menyatakan kelebihan satu-satu amal supaya dikerjakan, atau menerangkan keburukan satu-satu bawaan supaya dijauhi. Jadi ada SOP dia lah. Ulama beza pandangan tentang nak terima tak terima hadis dhaif. Ada ulama kata hadis dhaif boleh dipakai dalam bab
hadis-hadis kelebihan nak menggalakkan orang puasa, nak menggalakkan orang beribadah. Ha, tapi ada syarat dia lah, do'if tapi tidak terlalu lemah. Ha, kalau do'if jidan tak boleh makan. Itu pun tak boleh kita nak kata Nabi SAW bersabda, kena kata ruwiya, diriwayatkan, diriwayatkan. Jadi ulama hadis dulu, kalau kata ruwiya dia tahu, oh hadis ini tak sahih. Ha, jadi kita banyaklah istilah-istilah tu. Tapi alhamdulillah bila ramai orang duk mengaji hadis sekarang, jadi kita rasa lebih tenang lah. Bila cakap tentang hadis, kita sebut ini hadis riwayat dia sekian-sekian. Macam mana kalau anda sebut hadis ini ta'in. Bukan saya yang hukum, anda hanya mengumpulkan kata Ibn Hajar, kata Nawawi, Imam Nawawi kata hadis ini ta'in, kata As-Sakhawi contohnya. Ulama yang hukum, kita hanya menukilkan pandangan. Kalau kata kita sendiri nak hukum, kita bukan ahli dalam bidang, maka tidak salah untuk kita nukilkan pandangan orang. Sekarang ni sudah ada, tulis dalam internet, tulis tajuk dia Semak Hadis, S-E-M-A-K, semakhadis.com. ha, tekan tu semakhadis.com ni, dia akan keluar macam ni. Keluar ni semakhadis.com, tulis kat bawah tu, cari hadis, tulis nak hadis apa nak. Hadis contohnya hadis niat kan, contoh nanti kita akan cari hadis jadi ada ke keluar, keluar hadis yang berkaitan. Saya tulis tadi hadis tembikai, bukan hadis dokon, tulis tembikai dia akan keluar hadis tembikai dan kelebihannya. Oh laku molek ah. Lepas ni kita tak tulis posta besar-besar tempat ayo jual tembikai. Hadis tentang tembikai, melainkan Rasulullah pernah makan tembikai, makan tak apa. Kalau kata makan tembikai ni anak jadi comel, terpelesu. Jadi bagus dalam Semak Hadis ni. Kalau yang boleh bahasa Arab, saya bagi yang lain. Tapi yang tak boleh bahasa Arab ni, kita tengok dalam Semak Hadis lah. Untuk belajar-belajar, kita kata alhamdulillah. Baiklah. Hukum-hukum mengenai sesuatu hadis, hukum yang diberikan kepada sesuatu hadis dengan dikatakan hadis ini sahih, hasan atau dhaif adalah semata-mata dengan berdasarkan kepada keadaan zahir daripada sanadnya dan rawi-rawinya. Rawi dia siqah, kita kata hadis sahih. Rawi dia kurang lemah sikit, hadis hasan. Rawi dia tak jumpa syarat, hadis dhaif. Rawi dia pembohong, hadis palsu. Bukanlah dengan cara pemutus mengikut hakikat keadaan yang sebenar, kerana ada kemungkinan berlaku kesilapan pada orang-orang yang bersifat adil dan kepercayaan, dan kemungkinan juga orang-orang yang pembohong bercakap benar. Maka hakikat sebenarnya lah Allah jua yang mengetahui. Tetapi memang para ulama menerima disiplin ilmu hadis ini, walaupun kita kata ini semuanya berdasarkan pada zahir, tapi kalau tak ada ilmu ni, berat kita. Habis orang akan masuk dalam apa? Orang akan masuk dalam agama ni perkara-perkara yang bukan dari agama. Jadi bahaya. Sebab itulah kata di ulama salaf, al-isnadu bidi minad-din. Tulis al-isnadu minad-din. Sanad hadis ni termasuk urusan agama. Laulal isnad, kalau tak ada sanad, laqala man qala. Nasai orang akan kata apa dia nak kata. Jadi seorang penulis dulu nama dia Nuh bin Abi Maryam. Nuh ni dia berniat baik. Dia tengok orang kurang baca Quran, dia pun ambil setiap surah letak kelebihan. Apa dia baca surah ni boleh sekian pahala. Apa baca ni boleh. Jadi orang pun semangat baca. Tiba-tiba bila dapat dikesan bahawa Nuh ni memalsukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama marah. Dia kata dia bukan berbohong kata Nabi, dia berbohong untuk Nabi. Lah, berbohong untuk Nabi ke berubah kata Nabi, semua itu bohong belaka. Sebab kita tak boleh kata hak Nabi tak kata. Bila kita bohong atas Nabi, maknanya kita bohong untuk Nabi, tapi tak boleh kita buat sebab
apa yang tidak dikata oleh Nabi sallallahu tak boleh kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau bila hadis itu dhaif dikatakan, diriwayatkan Nabi besar, diriwayatkan, ini kita tahulah hadis ini tidak kuat. Alhamdulillah, tamaklah secara ringkas ilmu hadis.